Sobat Delta. Om. Yes. Ini kan makanan cip-cip kita kan karena PSBB ya kan, karena keadaan kita harus virtual nih. Ya, betul. Wih. Enak banget sih Sarah minum. Eh, mak, lu mau enggak? Ini gua ada dendeng, enak banget ada dendeng baru dan rendang. Gua suapin deh. Iya, boleh. Gua suapin nih, Om. Iya, suapin. Sama rendang. Oke? Okay? Yes, suapin dong. Enak banget. Punya lagi enak kan? Enak banget mantap. Kan? Apanya? Mantap. Hah? Apanya mantap? Anginnya kagak berasa. Gagal drama kita. Waduh. Oke, Sobat Delta, kamu harus nonton terus dan dengerin Makarena Cip-Cip minggu ini, oke? Okay? Ya, jangan lupa ya, kalau mau ikutan silakan. Ya, tag-in produk, nanti kalau misalnya posting produk kamu di IG, tag-in juga Delta FM. Jangan lupa pakai hashtag Makarena Cip-Cip sama hashtag Delta FM. Alright? Yes. Benar. Di meja kita masing-masing udah ada beberapa menu ya yang kirimin. Ini thank you ya udah dikirimin ke rumahnya Sarah, ke rumah gue juga. Ayo coba. Nah, Sar. Siapa aja Om? Kita yang gue dapat kiriman dari Frozen Food Homemade ya, dan juga dari Simple Shumai. Simple gitu. Shumai. Nah, Simple kalau Shumai. Ada yang namanya Balado Uwo. Ada Balado Uwo. Wow, itu enak Balado Uwo tuh. Ma, yang pedes-pedes diseimbangin sama yang dingin-dingin, yang manis-manis ada All Mighty. Ini tadi yang gue mau nyobain pertama nih, Sar. Yang pertama ini adalah si Frozen Food Homemade yang pas dateng memang gue harus masukin ke freezer dulu. Ini dia. Ini ada, sebentar saya lupa. Saya dapet Rizol Mayo. Ini Rizol Mayo. Rizol Mayo, dan juga satu lagi sos Solo. Ini gue cobain yang ini Rizol Mayo. Coba lihat isinya, lihat dong. Gue pengen tahu. Diginin dong. Ditutupin gini. Baju gue hitam, jadi kalau gue ini tetap kelihatan satu. Rizol Mayo. Penuh ya kayaknya isinya ya. Ini full banget risol mayonya. Ada pedesnya nggak, Om? Ada pedesnya nggak? Nggak. Lo harus dapetin pedesnya dari sambal. Jadi lo pakai sambal. Baiklah. Ini risol mayo. Terus, sorry ya. Ini yang sosis Solo. Sosis Solo. Aku mesti diisi. Sebenarnya sih biar fokus, tapi ternyata kameranya nggak mumpuni, Om. Jadi ya Sar. Apa tuh? Solonya enak banget, Sar. Gua nggak bohong. Sumpah? Ini dalamnya ada ayamnya, tuh, ada telurnya. Ini harganya nih, Sobat Delta, kalau yang dicobain sama Om Harsha, itu risol mayonya Rp20.000, sosis solonya juga Rp20.000. Ini satu kantong. Satu pack ada beberapa. Tadi gua dapat risol mayonya ada 2 pack, terus yang sosis solonya ini satu pack. Isinya ada beberapa. Jadi dari yang lo suka yang mana tuh, Om? Weh, dua-duanya gue suka, Sar. Sosis solonya pecah, si risol mayonya acep. Jadi buat Sobat Delta yang pengen ya frozen food homemade, kamu bisa langsung cek Instagramnya apa, Om? @frozenfood_homemade.
@frozenfood_homemade. Langsung cek sekarang ya Instagramnya supaya lo bisa langsung pesan. Ini nih sebenarnya makanannya udah kayak di apa ya, disusun kayak appetizer gitu. Jadi yang ini yang tadi adalah sebuah appetizer. Sekarang adalah main course-nya. Gue dapet dari Balado Uwo. Ini ada dapet dua sama Delta. Terima kasih buat Balado Uwo. Gue dapet keripik. Ini tadi keripiknya. Ini adalah keripik kentangnya. Kering kentang. Sama juga dapat rendang. Rendang sama dapat dendeng balado basah. Dan kebetulan gue belum makan dari tadi pagi. Jadi ini gue akan coba langsung sekarang juga ya. Jadi bentukannya seperti ini. Ini tuh 500 gram masing-masing Sobat Delta. Yang dendeng balado basah sama apa ini tadi? Rendang. Itu harganya 500 gram sama yang kering kentangnya 250 gram. Oke. Ini gue kasih tau, silakan coba, gue kasih tau harga boleh ya Sar? Ini boleh banget. Untuk balado uwo nih. Itu pakai nasi ya. Iya dong. Balado basahnya yang 250 gram itu 80.000, yang 500 gram 150.000, yang 1000 gram itu 280.000 untuk yang dendeng balado basah. Ada dendeng daging basah, 250 gram 80.000, 500 gram 150.000. Untuk yang 1000 gram 290.000, lebih mahal. Oke, kering kentang balado 250 gramnya 50.000, 500 gram 95.000, 1000 gram 185.000. Ya, itu dia. Itu di Balado Uwo. Ini kelapanya banyak nih Om, yang rendang itu kayak ada kelapa kan ya, harusnya ya. Waduh, gue enak banget, Sar. Wey. Terus kayak tuh. Oh, wow. Biar terang gimana sih? Hey, nah. Hey, lu deketin aja, deketin. Nah, itu dia tuh. Bentar ya. Terus dia diskotnya bagus juga, jadi nggak lepas gitu loh, ngerti nggak sih? Packagingnya tuh oke, gitu. Jadi kalau misalnya Sobat Tera pesan di Balado Uwo, lo dapet tuh satu kayak kotak tadi ya, Sar ya. Aduh, itu nggak bisa dikirim ke rumah gua atau gimana tuh? Kok gua nggak dikirim sih ya? Mungkin dikirim di dulu. Enggak. Balado Uwo. Silakan Sobat Delta yang mau pesan Balado Uwo langsung ke IG-nya di balado @baladouwo. Ya. Rendangnya rasanya pas. Enggak pedas. Jadi buat yang enggak suka pedas juga enggak pedas. Bumbunya meresap dengan sempurna. Dagingnya empuk, Om. Wow. Enak pakai nasi. Luar biasa banget. Jangan lupa kalau mau pesan Balado Uwo langsung ke IG-nya aja @baladouwo gitu. Uwo-nya baladonya biasa, uwo-nya UWO. Lanjut lagi ke hidangan berikutnya yang gua dapet ini dikirimin sama Simple Shumai. Ini kebetulan jadi Simple Shumai ini yang rekomendasiin ke gua tuh tante gua saat karena nih dia bilang, "Eh, saya cobain deh Simple Shumai." Oh, ya udah gua cobain. Nih, Simple Shumai ini. Nih, mangkuknya coba panas ini nih. Simple Shumai dia isinya begini. Sederhana sih, sederhana banget ya. Ini siapa? Hah? Siapa? Ini cuman just a shumai terus isinya ada apa ya? Gua cuman ini yang ini cuma shumai doang saya. Entar. Shumai itu shumai biasa. Jadi, uniknya dari si Simple Shumai ini ada keterangan juga tulisannya. Silakan dikukus atau kalau mau digoreng juga bisa. Ah. Tuh. Jadi dia pas datang emang lo harus masuk ke freezer. Kalau lo sebelum lo makan jangan lupa pada saat pesan Simple Shumai pas datang kalau lo belum mau langsung proses masukin ke freezer aja. Sausnya kayak saus kecap gitu, Bro. Ya, sausnya yang merah gitu nih tuh. Ini Simple Shumai. Ya. Nih. Jadi Sobat Delta, kalau mau nyobain Simple Shumai, kamu lihat Instagramnya @simpleshumai, Shumay. Itu harganya satu kotak, isinya 10 ya. Adalah 35.000 aja kakak. Jadi sangat murah dan affordable. Sangat murah dan affordable lah intinya gitu. Affordable banget harganya Masar, 35.000 dapat 10 ini. Yang mau pesan langsung ya ke @simpleshumai. Shumainya tuh pakai Shumay ya. Ya. Itu dia. Oke.
ini minuman nih Sobat Delta. Terima kasih buat Oh Mighty. Tadi dia, ini packagingnya dia pakai kertas plastik kayak gini, kayak kertas plastik yang bisa dipakai ulang lagi gitu. Ini bagus. Ya. Dia bilang, Dear Kasara, hope you enjoy it. Thanks for choosing Oh Mighty to accompany your birthday at ohmighty.id. Ya, Instagramnya at ohmighty.id. Ini bisa dipakai lagi Sobat Delta, bahkan kalau kamu jalan-jalan masih bisa dipakai ohmighty.id. Dia ngirimin kebetulan ada dua macam, tapi yang satu, yang dua 1 liter, yang ini berapa liter nih? 250 ml dikasih price listnya ke gua. Ada green tea, ada Thai tea original sama Thai tea green tea. Sekarang gua mau coba yang original dulu deh. Thai tea mah gua taunya yang original ya, kayak gini nih. Oke, sebentar. Ini ada yang kecil, gua mau ambil. Itu yang lo, yang mana yang original ya? Artinya ya biasanya kalau Thai tea kan yang original tuh benar-benar berhasil ya. Tadi dapetnya sih gue udah frozen ya, jadi masih ada esnya. Kok gue ngiler ya ngeliatnya. Thai tea-nya pekat. Intinya pekat, terus nggak berasa creaminya dapet, tapi nggak overpowering, jadi tehnya masih dapet tuh, enak om? Ya, mantap ya. Kalau jangan lupa ini Oh Mighty, bisa dicek di Instagram ohmighty.id. ohmighty.id. Regular size 10.000, family size 40.000, affordable tuh banget. Murah loh. Bentar, family size, ini yang family size ya? Family size yang nasali itu loh, dan ini. Iya. Murah loh. Itu yang family size. Murah, 40 ribu. Iya. Termasuk murah. Enak yang kok, Sobat Delta. Iya. Gak yang enek gue. Kalau. Ya, itu dia Sobat Delta. Jadi kalau kita boleh, boleh kita rangkum hari ini. Terima kasih banget buat Frozen Food underscore comment underscore. Terus ada Balado Uwe disambung Sobat Delta. Terus ada Simple Siomay sama Oh Mighty. Terima kasih banyak yang sudah mengirimkan ke rumah. Terima kasih. Dan apa yang udah dikirimin ini setelah kita cobain. Wih, emang ini mah gue juara banget. Gue udah pasti. Ini one of my favorite. One of my favorite ya. Yes. Jadi silakan langsung dipesan di IG Sobat Delta. Right. Oke. Kita balik lagi. Jangan lupa dengerin di Delta FM on air hari Jumat, nanti di weekend lo bisa nonton di Delta FM official YouTube kita. Oke. Gue mau ngucapin terima kasih juga buat tim dari Makarena Icibici, buat Rangga, buat Tira, buat Kal, buat siapa namanya nih? Ivan. Thank you ya, guys. Ngirimin makanannya dengan bantuan kalian, tanpa kalian makanannya ICP-JP itu aduh gimana gitu ya. Kalau bukan kalian siapa lagi?